turun dulu nih, berarti tanya ini dulu nih. Cekik paka puka, gua nggak ngerti anjir. Eh tadi suruh kemana sih? Gua lupa, bentar deh kita masuk dulu. Sorry gua lupa. gua lupa. Kau pasti bisa menemukan sesuatu tentang herb itu di lip. Kita ke lip. Ini rada susah nih nyet. Buka. Gak bisa lewat ya. Berarti kita lewat sini. Ah kok masuk lagi sih? Sorry masuk mulu anjay. Kita kelip lagi dong. Eh, gue belum kesini pak. Coba lihat. Ini apa? Wah, bentar ada tanda tanya nih. Apakah ini tempat rahasia? Tidak ada item. Tapi sembari farmingnya. Lamaan cok. Fire Flash level 2 sama Typhoon-nya dia. Cyclone-nya dia Typhoon. Blizzard boleh kali. Level 3 Water. Dia punya Inferno juga pak. Langsung habis dong airsin, jangan deh. Ini yang baik dia sih. Lu attack aja dah. Kok nge-charge sih gua? Oh dia attack. Salah gua. Salah. Gua charge itu semua ya. Oh sakit anjir. Maaf dah. Kok gitu dong. Gak mati lagi. Wah gila. Gonna die. SP udah mulai kenceng nih duitnya doang. Kita gue bikin deh set sesi ini branding. Gak ada item pak. Ini apa nih gue curiga. Pokoknya setiap ada tanda tanya tuh kita harus cek dulu. Ya elah dia lagi ya. Ada cabut aja. Gila pria gak pernah gua ini ya. Gak pernah gua kasih ini ya. Gak pernah gua mainin gitu. Kita rada nge-heal dulu nih guys.
Ya, tidur aja lah. Gak usah. Gue udah nge-save soalnya. Kok naik lagi sih? Demen banget naik turun. Di laut sana seperti ular raksasa. Apa beli senjata dulu ya? Tuh apa gua kasih ini ya guys? Boleh kali ya gua beli ya? Buat koleksi aja kali gitu guys. Ah bingung gua beli aja dah. Kenapa pop sakit? Was whip. Oh enggak, itu balik gua. Enggak. Apa gua harus naik ya? Akhirnya ada susah nih kontrolnya. Ah, seperti itu di Nameless Island. Timur dari sini namanya Muswit. Oke, apakah kita harus keluar? Timur dari sini. Ah skip deh. Jalan sini kali ya, biar cepet tuh lewat sini gak sih? Salah. Timur dari sini. Oh enggak deh, kayaknya bukan. Emang naik harus naik apa kayaknya? Tar. Nggak lewat situ kayaknya. Gue ngide banget ya. Sepertinya kita harus lewat sini. Kita tanya kakak tukang kapal. Kayak nggak juga deh. Oh ini nih, gimana caranya ya? Explore.
Ya elah beginian anjir. Ini ke riset gak ininya? Ya elah. Kalau habis kenapa? Hajir. Apa gua harus kesini? Coba gua main explore. Oh, nggak bisa. Aduh, salah gua nih. Perbekalan gua habis. Habislah bekal gua. Ah, ini dia nih. Bisa gak sih? Apa harus di... Ah, iya harus di bendera, bro. Harus di bendera kita berhentinya. Gue udah tahu, gue udah paham sekarang. Sebentar, sebentar, coy. Kita harus berhenti di bendera deh. Ah, ini dia. Ah, itu dia. Gua banyakin lah. Tadi lu, po. Tadi lu, bro. Moz Whip. Buat apa? Oh, restore. Boleh nih, boleh nih, boleh nih. Kita ambil-ambilin nih, guys. Restore. Ini ada yang mancing gak sih? Sampai berapa ya? Ntar, sampai berapa nih, Cok? 30, 50-in ya, nanggung ya. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dah cukup. Bener kan? Oke, mau zuit gue udah 50, gas balik. Tinggal kita habisin doang kan berarti. Habis. Dah balik. Guys, kita balik. Bentar, kalau ini gua kasih ke oh, flame sword gak ada ya? Let's go, kita balikin lagi. Loh, di mana dia? Ketemukan herbnya, makasih banyak. Kemarin ayo beri herb itu pada dia dan lihat yang terjadi. Oh, rumah suit kode apa? Apa berhasil? Makasih, aku tak tahu apa berhasil, tapi pokoknya kita harus tunggu dan lihat benar-benar. Oke, kita lihat besok pagi. Tidur juga. Karena ada nge-lag ya di sini. Oh, udah berhasil berarti. Sudah sembuh. Yang biru tuh sakit kan tadi ya. Mata gak cukup buki gitu. Hanya dengan menari, dia merasa yakin herb yang kau bawa menolong dia. Jadi dia mau ucapkan terima kasih. Buka. Kataku buka-buka ada cara hidup mereka. Artinya yang terjadi terjadilah. Itu juga punya arti yang lain. Semua akan berhasil pada akhirnya. Aduh, gak ngerti gue bahasa ini. Dan dia lebih baik lagi. Dia senang jadi lebih baik kan.